بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما Baik, anak-anak sekalian. Ya, alhamdulillah Allah masih melimpahkan kesehatan dan kesempatan pada kita di pagi hari ini sehingga kita masih dapat melanjutkan ya pelajaran kita secara online untuk materi Nahu di kelas 9. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah yang telah menjadikan kita sebagai orang Islam, menjadikan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang mana ya iman dan Islam adalah penentu ya bahagia sengsaranya seorang hamba di dunia ini maupun di akhirat ya maka sepatutnya kita bersyukur pada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya atas dua nikmat iman ini saja ini baru dua nikmat ini saja belum lagi nikmat-nikmat yang lain baik Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia dari Allah subhanahu Wa ta'ala kepada umatnya ya pada manusia keseluruhan karena Nabi Muhammad adalah nabi bagi seluruh manusia Taib nah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang uh, Anwa'ul jumlah itu judul yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu ya? Taib, sekarang kita um, masuk ke judul baru di halaman 5. Judulnya Fil Asma, ya. Fil Asma artinya isim-isim um, ah, saja udah cukup. Fil Asma itu artinya pembagian ataupun pembahasan tentang isim. Ya, pembahasan tentang isim. Taib di sini ada aksa mul ismi aksa mul ismi ya situ ada mufrad ada musanna ada jama ya jama kemudian terbagi lagi pada jamul muzakkaris salimu kemudian jamul muannas salimu kemudian ada jamut taksir ya nah ini bagi yang nggak tahu ya saya bacakan dulu ya nah apa itu nanti definisinya ya itu ada di pelajaran setelahnya aksamul ismi artinya macam-macam isim pembagian isim pertama mufrad musanna jama Nah, baru di bawahnya kita lihat judul yang pertama ada al ismul mufrad al ismul mufrod mufrad lihat situ al ismul mufradu huwa madalla ala wahid ya isim mufrad itu adalah madalla ala wahid kata yang menunjukkan jumlah satu kata yang menunjukkan jumlah satu atau bilangan sa satu atau kata yang menunjukkan satu gitu aja biar mudahnya kalau tadi jumlah satu antum nggak tahu oke okay. kata yang menunjukkan sa satu biar gampang contohnya apa baitun nah kalau disebut baitun itu artinya satu rumah kalaupun diartikan rumah saja maka itu udah udah mewakili artinya kalau disebut rumah itu artinya sa satu rumah baitun ya kemudian daftarun buku tulis waladun dan rojulun nah kemudian di bawahnya ada al musanna lihat al musanna huwa madallah ala madallah ala snaini biziadati alifin wanunin awyain wanunin fi akhirih tulis artinya Musanna adalah kata yang menunjukkan dua. Ya, menunjukkan dua. Sebenarnya bisa ditambahkan madalla 'alasnaini awisnataini pun boleh. Ya, madalla 'alasnaini biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin. Ya, musanna adalah kata yang menunjukkan dua atau jumlah dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata. Contohnya, untuk melihat di situ ada ba'itani, ya. Jadi um, ba'itani, ya, ada ba'itani. Jadi ba'itun, tunnya, ya, tanwinnya dibuang dulu. Ba'itun, tanwin unnya dibuang. Nah, kemudian ditambahkan alif di akhirnya. Kemudian ditambahkan nun, nunnya baris bawah. Nah, tadi ba'itun setelah ditambahi alif, tanya dirubah menjadi baris fathah. Baitani Bukan Baituani Bukan Baitani Kayak kitabun Tanwinnya dibuang Jadi kita bani Unnya dibuang Kemudian banya ditambahkan alif Dan nun setelahnya berbaris kasroh Jadi kita bani Faslun Faslani Ya, jadi unnya dibuang dulu, unnya dibuang, baru tambahkan alif di akhir kata. Kitabun. Ya, tanwinnya dibuang, ditambahkan alif. Setelahnya huruf nun, setelah alif itu maksudnya, setelah huruf nun, eh, setelah huruf alif itu ditambahkan huruf nun baris kasroh. Coba Ustaz praktekkan dulu ya. Biar mudah sama antum, mudah-mudahan ini terlihat supaya nanti enggak bingung lagi. Tayyib, uh, perhatikan ya. Misalnya tadi kata kita bun, jelas a. Ah. Waktu kita rubah dia menjadi isim musana, ya kita rubah dia unnya ini dibuang, ini dibuang menjadi kita nah banyak tetap tambahkan alif nah ba kemudian setelahnya nun barisnya baris bawah kita Nah, ini banyak setelah tanwinnya dibuang kan dapat alif maka barisnya baris pan panha kita bani ya kita bani atau dia nanti bisa juga berubah menjadi ya kita bayi nih kita bayi ini ah baik nah sekarang kita baca dulu artinya apa ya. ya ini suatu kata yang menunjukkan dua dengan menambahkan alif dan non atau ya dan non di akhir kata itu Contohnya baitun baitani atau baitaini. Waladun waladani atau waladaini. Nah. Taib. Kemudian di sini at-tamrin. Antum situ ada at-tamrin. Ij'al musanna. Ya, rasulun, nabiyyun, muslimun, kafirun, madrasatun, saburatun, uthmanun... Uthmanu, salmanu, ilmun dan alimun ya kemudian ij'al musanna berarti kata-kata di sini rasulun sampai alimun itu antum buat dia jadi musan musanna kemudian yang di bawahnya ij'al mufradan yadaini rijalani rajulani babaini jannatani antum rubah ya kata-kata ini menjadi mufrad kembalikan dia ke bentuk mufradnya karena kata-kata yang ya ini sampai jannatani ini ini dia sudah musan musanna, ya. Nah, jadi yang pertama antum buat jadi musanna, yang kedua antum kembalikan kata-kata itu ke, ke bentuk move move Ini latihan kerjakan, ya kerjakan di rumah, nggak usah dikumpul, cukup kerjakan di rumah. Nanti begitu masuk Ustadz periksa antum kerjakan atau atau enggak, ya. Nah. Sekarang kita masuk ke judul yang selanjutnya Jam'ul mudhakaris salimu Barisi bukunya Jam'ul mudhakaris salimu ya. Jam'ul mudhakaris salimu Huwa. Ma dalla alal jam'iyyati Biziadati wawin wanunin Awya'in wanunin fi akhirihi apa itu jamak muzakkar salim? Huwa ialah madalla 'alal jam'iyah. Ya, kata yang menunjukkan kumpulan. Jam'iyah itu kum, kumpulan. Kata yang menunjukkan kumpulan. Biziadati wawin wa Dengan menambahkan waw dan nun dengan menambahkan waw dan nun aw ya'in wa nunin fi akhirihi. atau dengan menambahkan ya dan nun di akhir kata tersebut Nah, perhatikan contoh di sini, perhatikan contohnya. Di situ ada muslimun, ini mufrad. Tadi mufrad itu jumlahnya satu. Nah, antum kalau ingin merubah dia menjadi jama, ya, rubah dia menjadi jama muzakar salim, antum tinggal tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Antum perhatikan contohnya. Muslimuna atau muslimina. Nah, bentuknya enggak berubah, muslimun. Nah, tinggal tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ya, namun pada kata muslimin bukan lagi dia jadi muslimuina, enggak, tapi muslimina muslimina dikasrohkan mimnya artinya huruf terakhirnya huruf mim itu dikasrohkan dia karena dia jumpanya setelahnya dengan ya sukun ya berbaris mati muslimina ya muslimun muslimuna muslimina kafirun kafiruna kafirina nah Kafirun kafiruna nah, Ada tambahan waw dan nun setelah huruf roh Atau tambahan ya dan nun setelah huruf roh Cuma baris roh pada kata kafirin dikasrohkan karena setelahnya huruf ya mati Ya mati itu paling cocok dia berjumpa dengan baris kasroh sebelum sebelumnya Kafirina Nah jelas nih ya Nah lihat tamrinnya Ija'al jam'an mudhakaran saliman mimma ya'ti Jadikanlah kata-kata di bawah ini menjadi jamak mudzakkar salim. ...sobirun, muhsinun sampai syakirun. Tinggal tambahkan waw dan nun atau ya dan nun selesai. Jawaban antum 100. Gampang ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ij'al mufradan. Jadikan kata-kata di bawah ini menjadi bentuk muf mufrad musyrikuna, munafiquna sampai qa'iduna. Berarti apa yang harus antum lakukan? Nah, insya Allah antum udah tahu ya. Rubah ke bentuk mufrodnya. Berarti apa yang harus antum lakukan? Ini nggak perlu saya kasih tahu. Kalau nggak tahu, berarti antum harus betul-betul pahami apa yang kita pelajari hari ini. Hmm. Taib. Yang keempat, perhatikan sini. Jamul nasi salimu. Jamul nasi asalimu. Lihat sini. Jamul nasi asalimu huwa ma dalla biziadati alifin wa ta'in fi akhirih. Lis jama' salim adalah kata atau sebuah jama' ya, atau sebuah kata ya Kata yang menunjukkan kumpulan. Jam'iyyah itu kumpulan biziadati alifin wa ta'in fi akhirih. Dengan menambahkan alif dan ta di akhir kata. Contohnya lihat sini. Salihatun, oke, okay. karena ini mu'anas, ya jama mu'anas, ya dia jama, ya lebih dari du, dua. Kemudian dia mu'anas perempuan, maka bentuk mufradnya itu juga harus mu'anas. Saya ulangi sekali lagi, jama itu artinya kumpulan lebih dari dua, mu'anas itu perempuan. Kalau kumpulan perempuan maka mufradnya bentuk satunya juga harus muan muannas. Sama halnya juga dengan tadi jamak mudakar salim jamak lebih dari dua kumpulan ya mudakar laki-laki. Kalau jamaknya laki-laki maka mufradnya juga harus laki-laki. Maka untuk perhatikan contoh muslimun itu laki-laki laki-laki atau bukan muslim laki-laki yang beragama Islam itu arti muslimun. Nah, Kemudian antum lihat kata muslimuna. Nah, itu artinya kumpulan laki-laki yang beragama is Islam. Maka kalau dia disebut jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar berarti mufradnya juga mufrad mudzakkar. Ya. Nah, taib. Maka sekarang kita sedang membahas jamak muannas salim jama muannas muannas artinya perempuan maka kalau jamaknya muannas mufrodnya harus muan muannas maka perhatikan contohnya solihatun artinya seorang perempuan yang so solihah. seorang perempuan yang baik nah jamaknya solihatun nah tamar butohnya dibuang Kemudian setelah huruf ha ditambahkan alif dan ditambahkan ta, tapi bukan tamar butoh, Ta yang biasa... Salihatun... So nah... taib Jelas ya... Nah... Kemudian di bawahnya... Hasanatun... Hasanatun... Kafiratun... Kafiratun... Tinggal tamar butohnya dihapus... Diganti dengan alif... Kemudian... Ditambahkan huruf ta... Yang biasa... Atau ta terbuka... Tamar butoh itu artinya ta tertutup... Atau ta yang terikat... Sementara... Maftuha yang terbuka... Itu namanya maf maftuha. Nah, sekarang gampang kan? Nah, lihat tamrinnya. Ij'al muannasan saliman. Jadikanlah kata-kata di bawah ini ke dalam bentuk jamak muannas salim. Sayyiatun, <impan> jannatun, sabiratun. Apa yang antum harus buat? Ah, sesuai dengan arahan yang di atas tadi, dengan penjelasan yang di atas tadi, yakni dengan menambahkan alif dan ta dan tamar butohnya dihapus. Taib. Nah, sekarang di bawahnya ijal mufrod dan jadikan kata-kata di bawah ini menjadi bentuk mufrad. Ya, mujtahidatun. Gimana caranya mengembalikannya ke mufrad? Nah, insya Allah antum sudah udah tahu ya. Taib. Sekarang yang terakhir jamak tak taksir. Jamak tak taksir. Lihat sini. Jamak taksir huwa jamut taksiri huwa mata ghayyara an mufradihi ya apa artinya kata yang berubah dari bentuk mufradnya maksudnya apa perhatikan ya antum lihat kata muslimun cara dia merubah muslimun barisnya mu ya sinnya mati muslimun lam baris bawah mun tanwin oke itu bentuk mufradnya cara merubahnya menjadi jamak bagaimana tinggal menambahkan waw dan nun muslimuna tapi baris muslimnya berubah enggak tetap kan muslimuna sama dengan muslimun baris muslimnya sama muslimun muslimuna sama tapi nah itu kalau jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim dia enggak terlalu berbeda bentuk mufrad dan bentuk jamaknya itu enggak terlalu berbeda namun kalau kita membahas jamak taksir, jamak taksir ini jamak yang dia berbeda dari bentuk mufradnya. Perhatikan. Waladun menjadi auladun. Antum tengok situ ada tambahan hamzah. Kemudian lamnya yang tadi pada kata waladun lamnya pendek berubah menjadi panjang setelah dia menjadi jamak taksir, auladun. Baitun menjadi buyutun. Ba pada kata baitun barisnya fathah Kemudian iya barisnya sukun Nah perhatikan bentuk jamaknya Buyutun Ba nya menjadi domah ya. Kemudian iya nya berubah menjadi baris domah juga Kemudian mendapat tambahan huruf Wow Buyutun Berubah kan dari bentuk mufrodnya Dari bentuk satunya ah. Rojulun Jadi rijalun Berubah kan barisnya Nah Itu dia Maksud kata yang berubah dari bentuk muf mufrodnya. nah ya dibaliknya daftarun dafatiru rasulun jadi rusulun masjidun jadi masajidu baik nah kita baru bisa mengetahui bentuk jamaat taksir ini kalau kita kembali kepada kamus-kamus dan seringnya kita melihat tulisan-tulisan Arab dan membacanya. Contohnya roksun ruusun, batnun butunun yaumun jadi ayamun. Nah ini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas arti-artinya beserta nanti kula satu aksamil ismi. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Eh, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wa warahmatullahi wabarakatuh.